berterima kasih fungsi papan data anak untuk mengetahui anak-anak yang terdaftar di PTA, berapa seluruhnya, berapa yang dapat sponsor, dan berapa yang belum punya sponsor. Sponsor, saya sakit hati karena tidak dapat sponsor. Tiap kali dia tahu sama saya bagaimana saya mama dan anak yang lain sudah dapat sponsor, saya belum dapat. Dan saya mama berdoa juga, tapi saya tidak pernah dapat. Tunggu anak, tidak mungkin. Nanti Tuhan yang atur anak, saya bilang gitu sama dia. Tiga empat bulan ke depan bahwa anak-anak ini akan memiliki sponsor melalui tangan-tangan Tuhan untuk menjamah hati para yang punya, yang bisa peduli kepada anak. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat keluarga ini. Ada sukacita keluarganya mendapat sponsor, dan ini surat dari sponsor yang buat tiba-tiba bayang klik yang sponsor. Boleh Asti buka. Terima kasih banyak bawa anak saya baik. Saya kasih masuk PPA. Saya hari ini saya bangga sekali. Tapi Tuhan yang balas. Saya tidak mampu balas. Tapi Tuhan yang balas. Tidak pernah saya mimpi bahwa sponsornya Ati hari ini ada. Tapi saya bangga sekali sehingga saya jatuh air mata. Terima kasih banyak. Berlimpah-limpah. Mereka, anak-anak itu merasa dekat dengan sponsornya, dan jadi ketika mereka menceritakan isi surat seperti itu, anak-anak merasa luar biasa bahwa itu tidak bisa dibayangin seperti itu. Nama ku Rini, dan aku senang menjadi sponsormu. Mungkin pikirnya ya sekedar komunikasi saja, tetapi lebih daripada itu, kedekatannya lebih dekat sekali. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang bisa memberikan sponsor kepada anak sebagai anak dan bapak. Dan saya berterima kasih kepada Compassion sebagai jembatan yang dapat menghubungkan yang ada di seberang bisa menjadi satu. Itu kebanggaan saya, dan saya merasa senang sekali.